Selamat malam pemirsa, penyebaran telur nyamuk Wolbachia yang dikatakan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah denggi di Kota Denpasar, Bali diputuskan untuk ditunda. Penyebaran telur nyamuk Wolbachia di Denpasar, Bali direncanakan dilakukan pada tanggal 13 November 2023. Namun pihak pemerintah Kota Denpasar meminta untuk ditunda sehingga belum bisa dilakukan hingga saat ini. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan penundaan dilakukan setelah adanya masukan dari sejumlah kalangan masyarakat yang meminta disosialisasikan terlebih dahulu sampai masyarakat memahaminya tanpa ada keraguan lagi. Jayanegara juga menyoroti penyebaran telur nyamuk Wolbachia akan dilakukan pihak ketiga sebagai pelaksana, namun belum mendapat rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penundaan Wolbachia itu sebenarnya kita kan sangat menerima masukan dari kelompok masyarakat. Nah yang pertama, yang kita menjadi ragu-ragu itu kan adalah pelaksana itu pihak ketiga, bukan dari Kementerian Kesehatan. Tentu kan kita belum memutuskan, tapi kita berterima kasih masukan masyarakat banyak ini, dan mudah-mudahan harapan kami ini menjadi kajian dari Kementerian Kesehatan, dari pihak-pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.